3 unggulan produk dari Overo yang bakal hadir di IIMS. Overo Starir, andalannya dari Overo. Kalau diberhentiin sama polisi, Pak, ini kan sepeda, ini ada pedalnya nih. Dia bisa menghemat pengeluaran ya, sampai 80% pengeluaran uang loh. Kedepannya itu motor listrik atau sepeda listrik itu bakal banyak banget di rumah. Nanti kalian bisa tesnya di IMS minggu-minggu ini. Seperti ini guys penampakannya, oke? Okay. Perhatiin lampu depannya, daymakernya, wow. Guys, jadi gue kemarin ke Jakarta nih, gue dapat special invitation dari Overo. Gimana? Gue pengen memperkenalkan juga kepada kalian 3 unggulan produk dari Overo yang bakal hadir di IIMS juga minggu ini adalah sepeda listrik Overo, yaitu Lido, Magical, dan Starir. Untuk Starir gue penasaran banget karena ini tipe unggulannya ya. So, kita langsung test lagi aja. Sore semuanya, welcome back again to my channel. Jaga malam blog yang main, my brother, yo my sister. Ini bagaimana kabar kalian semua? Hope you guys doing freaking awesome. Jadi ini gue lagi ada di peak, gue lagi ada di Jakarta nih. Pemandangan kayak gini nggak ada di Bandung, gedung-gedung tinggi. Nah di sini gue diberi kesempatan untuk test ride. Ini dia. Oke, ini adalah Overo Starir ya. Berarti kita nyebutnya. Nah ini tuh andalannya dari Overo guys ya. Overo itu logonya kayak bendera ini sebenarnya. Yang paling gue suka tentu aja lampu depannya. Lihat deh kayak ada daymakernya gini loh, 3 bola gitu. Nah Overo juga singkatannya, O itu originality, F nya freedom, E nya electric, R nya reliability, O nya optimum. Sampai logonya pun, namanya pun kayak dibikin ada filosofinya masing-masing gitu loh. Ini bukan motor guys, ini adalah sepeda listrik. Nah, bagi kalian yang udah cukup umur tapi belum punya SIM, mau bawa jalan ini ke kota, bisa guys, gak bakal ditilang karena ini sepeda. Kalau diberhentiin sama polisi, Pak, ini kan sepeda, ini ada pedalnya nih, pedal lagi dicabut. Tapi bentuknya nih, ini menurut gue ya, gue pertama kali lihat sepeda listrik tapi modelnya udah kayak motor guys. Lihat aja tampilan depannya nih, udah kayak motor banget kan. Modelnya benar-benar dibikin kayak fashion banget ya, karena emang F nya Overo itu kan salah satunya fashion. Dia punya lekukan dan bentuk-bentuk yang fashion guys ya. Jadi enak gitu dilihat loh motornya ini. Jadi rame di sini foto-fotonya guys. Reaper listrikan, motor listrik atau sepeda listrik sebenarnya nggak banyak banget detail ya yang kita bisa jelasin, karena ya motor listrik atau sepeda listrik itu tidak ada mesinnya, di mana perawatannya bakal lebih mudah. Dan keunggulan salah satu sepeda listrik motor listrik itu adalah dia bisa menghemat pengeluaran ya, sampai 80% pengeluaran uang loh kalau kalian punya. Makanya menurut gue ya, kedepannya itu motor listrik atau sepeda listrik itu bakal banyak banget di rumah-rumah setiap orang gitu loh. Gue pun ada kepengen gitu, gue kepengen buat menghemat, dimana kalau gue cuman ke warung doang atau gue jalan-jalan di komplek, ke masjid gitu, ngantar saudara kesana kesini gitu kan, yang dimana nggak butuh jauh banget, menurut gue kayak gini cocok. Nah Overo nih guys, salah satu yang bisa jadi alternatif kalian buat punya, karena modelnya ini stylish banget ya. Lampunya semua udah LED, sen LED, lampu utama LED, ini keren banget kayak daymaker tadi kan. Keren sih lampu depannya. Lampu belakangnya minimalis banget, tail tidy-nya minimalis banget guys. Nyalanya seperti apa lampu-lampunya? Ih, ada suaranya. Nah, sebelah sini juga. Oh, lampunya kan. Ini udah ada hajarnya BTW, jadi kalian bisa lihat kalau lampu sen kayak gimana. Oh. Kalau sen nyala, hajar maupun sen, ada suaranya guys, lucu banget suaranya. Nih, kayak gini. Di belakang. Oh gitu ya, cocok banget buat harian karena lihat dong decknya panjang banget guys. Mau bawa galon masih ada space, mau bawa gas masih ada space juga. Ini fungsionalitasnya dapat banget loh. Di sini ada tempat penyimpanan juga ya, console box ada dua malah. Ini cukuplah buat HP, dan ini bisa buat kamera gua kayak gini nih, GoPro atau sarung tangan atau apapun kalian bisa taruh di sini ya. Dan ini pun tinggi joknya ramah banget buat semua orang ya. Ini gua yang 173 cm napak banget, napak abis, plus kaki gua masih bisa nekuk gitu loh. Jadi ramah banget buat ibu-ibu juga, buat cewek-cewek, apalagi cowok. Dan tadi gue coba dudukin, joknya beneran super-super empuk. Sangat-sangat empuk. Jok boncengan emang minimalis bentuknya, tapi empuk juga loh. Tapi jok pengendaranya, ini lumayan luas loh untuk menopang gitu ya. Jok depannya dari kulit, ya ini kulit sintetis, tapi empuknya guys. Depannya pengeremannya drum, kayak tromol gitu ya. Kalau belakang pengeremannya apa nih?
sama, dua-duanya masih tromol, tapi menurut gue ini udah sangat safety lah. Yang penting depan belakang ada rem ya, ya karena dia kan kecepatannya juga palingan mentok di 30 atau 40 km per jam, dimana pakai tromol depan belakang tuh udah sangat cukup pakem. Tadi gue nyoba shocknya, jalan bentar dari sana ke sini, termasuk enak loh guys. Ya karena kita emang speednya nggak tinggi-tinggi banget ya, travel shock belakangnya double gitu ya, kiri kanan dan panjang travelnya. Jadi menurut gue pasti shocknya belakangnya enak, lampusennya lucu banget ya, keren nih bentuknya. Yuk kita coba liatin bagasinya bisa gak sih? Coba guys, mari kita lihat buka bagasinya. Isinya ini ada push tapi ya. Nah, oh ini baterai. Baterainya double gini. Baterainya di sini. Oke, untuk bagasi seat sebenarnya enggak terlalu luas ya karena ada baterai di sini, guys. Paling di sini bisa naruh apalah yang kecil-kecil. Oke, mari kita coba aja. Nih gua mau coba taruh tas gua di mana? Masih ada space yang sangat luas ya. Ternyata emang sangat luas ini decknya. Panjang, lebar banget enggak, tapi panjang. Udah cukup lah, udah cukup lumayan lah ya untuk mobilitas mah. Tapi sebelum nyalain, kita lihat bagian belakangnya dulu deh. Di sini kayak CVT ya kalau di matic, tapi ternyata bukan. Ini cover doang. Di sini pun ada kayak semacam cat eye, enggak nyala, ini hanya cat eye doang, mungkin reflektif kena cahaya motor. Nah, ini lucu banget nih step belakangnya blending sama cover ini, ya kan? Blending guys tuh. Pelek belakangnya guys, tipenya kayak ngeblok gitu ya. Sementara yang depan ya kayak pelek-pelek racing, cast wheel gitu ya. Ini adalah besi. Oke, jadi ini tipe steerer. Steerer adalah unggulan dari Opera untuk sekarang ya. Nanti kalian bisa tes radionya di IMS minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, Februari. Oke, mari kita coba Overo steerer. Di sini kita liatin dulu panel sebelah kiri gua ada. Ini buat lampu dekat, lampu jauh. Di sini ada hazardnya, ya kan? Lampu sen. Nah, ini apaan, Pak? Nah, ini ada tulisan Pak nih di klaksonnya nih. Ini udah satu. Udah ready? Klaksonnya kita dengerin. Lucu ya suaranya. Terus di sini ada perlampuan. Ini gue masih agak kurang familiar ya. Kalau ini gue tahu pasti mode 1, mode 2, mode 3. Dimana mode 3 lebih powerful. Dia ada suara-suaranya ya, lucu ya, jadi kayak robot. Tolong ya. Nyalain dulu. Nanti kita tinggal nyalain, tunggu aja sampai hijau semua, berarti siap dijalanin. Tuh, ya kan udah bisa ngegas. Oke, ini pencahayaan speedo guys. Jadi kalau gua pencet, mau redup atau enggak. Jadi kalau siang kalian mending terangin, kalau malam redupin gitu ya. Kita lihat dulu di spesifikasi di speedonya, ini ada trip juga, ada speedometernya, ada lampu dekat, lampu jauh, indikator, statusnya udah ready. Oke, ini ada tanjakan, mari kita tes tanjakan dulu deh. Oke, ini mode power 1. Bentar guys, ini stepnya emang kalau ada barang jadi lebih sempit ya, karena dia emang decknya nggak terlalu lebar, tapi panjang banget. Jadi menurut gue cukup sih. Yang menurut gue menurut unik di sini adalah lakukan di sini. Jadi kaki kalian nggak bakal kepentok. Bisa ya, kaki mah tinggal nyeri-nyeri aja ya, nyeri-nyeri space, tapi masih tetap bisa kok. Nah, untuk muter balik, radius putarnya itu agak lebar. Jadi kalian harus kalau muter patah itu harus ancang-ancang banget. Tapi handlingnya enak sih. Masuk enak. Power 1 untuk nanjak. Bisa nih. Meskipun lambat seperti ini. Kita sekarang coba power 2 buat nanjak ya. Ya, sebenarnya enak nih handlingnya. Power 2 buat nanjak lebih enakin guys. Mode power 3. Nembusannya nyala terus, udah kayak truk aja. Oke, mode 3 power buat nanjaknya lebih lumayan ya ternyata. Baiklah, mari kita coba test ride. Ayo, kita temenin. Oh, temenin, mantap. Oke, ini mode 1, mode 2. Ini nggak usah di loss gasin, ini nggak usah di loss gasin dulu guys buat pindah mode, langsung gas aja. Oh, langsung kerasa. Mode 3 lebih power, lebih kelihatan nih powernya nih. Mode 3 aja sudah cukup. Kalian mau lihat gua misalkan pakai GoPro Max. Nih, penampakan gua. Oh, kayak gini. Gua bobot 82-83 kilo dan tinggi 173 cm seperti ini guys. Ini masalah bobot aja, mentoknya di 26 ternyata mode 3. Waduh, ada mobil lagi di belakang. Sabar ya mobil ya. Emang di radius putarnya luas banget sih. Ini enaknya diingetin ya buat matiin lampu sennya. Seperti ini guys penampakannya. Oke. Dari depan kayak gini, lucu kan? Perhatiin lampu depannya, daymaker-nya, wah keren. Itu yang tipe motor listrik yang depan kenceng juga ya, boncengan juga tuh. Oke, gimana sih jarak tempuhnya? Klaimnya punya jarak tempuh sampai 100 km. Itu jauh banget berarti kan. Kalian bisa puas-puasin tuh keliling komplek. Ya gua sih saranin ini ya buat daily commuter harian kalian lah ya. Jadi kalau di komplek atau kalian mau beli galon, beli gas, ini sangat cocok banget. Atau misalnya nganterin saudara kalian, nganterin anak-anak kalian gitu kan. Di pesawat. Gua pengen tes lagi tanjakan sebelah situ. Yuk. Saya bersuara, yuk kita tes tanjakan sini, motor di sini saja.
Gua nggak nurunin kaki nih. Untuk handling ternyata enak guys, handlingnya stabil banget. Oke, jadi sistemnya kayak ini, kita kalau ngerem tenaganya di-cut, hilang tuh. Kalau di kemacetan, perkotaan terus macet, kalian harus benar-benar perhatiin antara gas remnya. Karena ketika ngerem, dia langsung di-cut, nggak ada power untuk ngegas. Seperti itu guys. Tapi menurut gua sih, dengan speed yang cuma sampai 26 km per jam gini, kemacetan juga main di gas-gas aja udah cukup sih menurut gua guys. Kita motor sekali lagi yuk. Overall itu logonya hijau ya, berarti go green banget lah. Udah jalan juga. Cukup main gas aja sih sudah ini. Untuk gas sih enak, enteng banget ini gasnya. Oke, gimana sih soal misalkan kok bisa sampai 100 km per jam? Karena Overo ini punya kayak power cloud gitu loh. Smart controllernya itu benar-benar membuat kayak ada recovery energi gitu guys. Gue juga kalau secara spesifik kayak gimana ya nggak ngerti juga. Tapi emang klaim jadi makanya bisa lebih hemat tuh kayak gitu. Karena ada recovery energinya sampai 10%. Kata gue kalau kesini bisa muter balik ya? Harus sabar sih guys. Karena kalian kalau mau narik-narik gitu ya, mau ngebut nggak bakal bisa. Mentoknya ya segini. So, again, ini cocok banget buat harian ya, bukan buat gaya-gayaan. Buat kalau gaya sih udah gaya sebenarnya, dia udah paling gaya kan. Tapi kalau buat untuk kebut-kebutan enggak lah, pasti nggak bakal. Cari Overo yang lain kalau mau. Oke, kita muter aja di sini. Tanjakan juga ini sebenarnya udah lumayan mumpuni sih. Nah, kalau muter gini harus benar-benar perhatiin banget antara rem sama gasnya ya. Karena kalau langsung ngerem itu langsung di-cut powernya. Oh, di sini ada power chargernya ternyata guys, udah USB. Ada cantolan juga, hooknya ada hooknya di sini. Let's go. Mode power 3 sih, torsinya lumayan dapet loh ini guys. Kalau menurut gua sih ini lebih ke kayak kalau buat Gojek kayaknya enggak deh ya. Karena menurut gua sih ini lebih ditujuin kepada market keluarga gitu loh. Kalau buat Gojek kan dimana kan kita butuh speed ya. Mentoknya 25 km per jam. Emang dibuat, didesain buat keluarga sih. Di komplek-komplek nih kayaknya cocok banget nih. Sip, guys, seperti itulah sedikit test ride soal Overo Starter, dimana ini jadi andalannya ya untuk tipe e-bike-nya dari Overo. Kalian bisa lihat-lihat nanti di IMS. Ini mah buat pelengkap mobilitas kalian ya di rumah. Kalian udah punya banyak motor atau kalian belum punya motor juga, kalau mau bisa sih ini buat kebutuhan kalian dan mobilitas kalian. Dari desain kece banget sih. Ada sedikit klasik-klasiknya, elegannya ada, simple juga, warnanya juga kece pisan. Oh iya, gua lupa. Dia tuh ternyata sistemnya pakai rantai. Dinamonya mungkin sebelah sini, terus pakai rantai gitu ya. Oh ini, gua pengen liatin. Kalau misalkan gua standarin 2, berat karena ada baterainya sebelah sini. Oh ringan guys. Jadi ini tuh nanti bakal di EMS ya? Iya. Dan ini jadi andalannya ya, si starter tuh berarti jadi andalan buat e-bike. Nah sebelah sini juga ada motor listrik guys ya. Ini motor listrik ya, cuman buat nanti. Siap. Ini juga nih kalau bisa nanti nih. Superbike. Namanya superbike ya? Iya. Tapi kayak sepeda ontel. Kece nih modelnya, bannya gede banget ban depan belakangnya. Oke nanti ya guys, jangan lupa kunjungi bootnya Overo nanti di IMS ya. Nah ini magical, lucu banget nih. Pakai helm mas. Oh, iya. Oke guys, catch you again another. See you in the next video and have a great day, bye.